Astagfirullahaladzim, tumben ya ada gempa, biasanya nggak pernah. Mungkin ini si Anam waktu hidupnya suka ke diskotik ya. Iya ya, kerjanya setiap malam pulang pagi, mana pulangnya pakai mabuk segala lagi. Teman saya emang nggak pakai hijab, Bu. Cuman ya nggak sejelek apa yang ibu bilang. Kalau memang enggak, kenapa marah? Jaga ya omongan ibu ya. Jangan kesinggung dong kalau memang iya. Diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Taubat, nak. Bertaubatlah. Taubat, Bu. Bu, aku tuh masih banyak dosa, Bu. Aku malu apalagi kalau misalkan aku tiba-tiba pakai hijab. Sedangkan hati aku aja tuh belum siap buat dihijabin, Bu. Lalu, apa kamu tuh memilih seperti orang-orang yang menghijabi hatinya dulu? Sementara kita nggak pernah tahu, sayang, sampai kapan usia kita. Kamu itu harus banyak bersyukur, Put. Karena Allah masih memberi kamu kesempatan. Dan jangan kamu sia-siakan kesempatan itu. Maafin Putri ya, Bu. Putri selama ini tuh gak pernah dengerin omongan ibu. Kalaupun kamu tahu, nak, dosa manusia itu sebanyak butiran pasir, maka ampunan Allah pasti lebih banyak dari itu. Dan begitu juga maaf dan sayangnya ibu ke kamu. Terima kasih banyak, Ibu. Oke, Zaki gak mau dan gak akan mau dengan perjodohan ini. Zaki! Yang pertama, Zaki nggak suka apa yang dikenakan di kepala dia. Itu yang pertama. Yang kedua, Zaki masih belum mau nikah, Pak. Oke? Zaki masih pengen main. Itu udah cukup jelas, Bapak. Apa-apa ini, Pak Dewo? Kemarin Bapak bilang anak Bapak menerima perjodohan ini. Ayo, Alin, kita pulang. Pak, sebentar, Pak. Oke, pagi. Saya minta maaf sebelumnya. Ya. Ini biar Bapak tahu, Papa saya kasarnya sama aja dia kayak ngejual saya untuk dijodohin sama anak Anda. Itu semua untuk bisnis, Pak. Bukan begitu, Pak? Yang sopan kalau ngomong. Begini ya cara mendidik anak. Gak punya sopan santun sama sekali. Udah, Abi. Udah cukup.
Abi gak perlu nyalain Zaki. Beberapa kali Alin bilang kalau Alin gak mau pakai hijab. Tapi Abi selalu maksa Alin buat pakai hijab. Sekarang Abi lihat. Hijab ini yang permalukan Alin, Bi. Hijab ini. Alin! Tunggu, Alin! Ingat, Pak Dewa, ya. Seumur hidup saya, dari keluarga Haji Imron, tidak akan pernah melakukan begini ini. Kita batalkan kerjasama ini. Pak Haji! Zaki! Kamu lihat itu. Potensi perusahaan papanya Alin itu potensinya besar banget. Papa akan sangat untung besar kalau papa bisa kerjasama dengan dia. Zaki punya masa depan, Pak. Sekali lagi, Zaki punya masa depan. Dan Bapak lihat tuh, calon besan Bapak itu, sombongnya luar biasa. Nggak beda jauh sama Bapak. Zaki, dengar! Ada satu konsekuensi yang harus kamu lakukan karena kamu menggagalkan perjodohan ini. Dengar, kamu? Ya. Dengar. Silahkan. Terus Putri pakai hijab. Alhamdulillah ya, kalau udah pakai hijab mah. Put, ya, kamu dipanggil bos tuh. Oh ya? Iya. Kasih ya? Iya. Putri udah pakai hijab. Putri cakep banget ya, pakai hijab. Bagus deh kalau kayak gitu. Fokus lagi, fokus. Udah, daripada lo mikirin perjodohan papa, mendingan sekarang lo fokus kerja, ya kan? Selamat pagi, Pak. Iya, saya akan duduk. Kamu tahu kan, peraturan di perusahaan ini yang tidak mengizinkan karyawannya untuk berhijab. Iya, Pak. Lalu, kenapa kamu berhijab? Begini saja, kamu harus memilih. Kamu copot hijabmu atau kamu mengundurkan diri. Tapi, Pak. Putri. Kamu tahu kan, sekarang ini karirmu lagi bagus-bagusnya di perusahaan ini. Dalam satu tahun aja kamu promosi sampai 2 kali. Sayang kan, kalau kamu harus melepas semua itu. Begini saja, saya kasih kamu waktu beberapa hari. Pikirkan dengan baik-baik ya. Karena saya yakin masa depanmu bisa cerah di perusahaan ini. Baik, Pak. Baiklah, kamu boleh keluar.
Gue kesana dulu ya. Sholat istikharah pun di saat manusia itu sulit untuk menentukan kedua pilihan di mana kedua-duanya itu sama penting, dan serahkan semua itu hanya pada Allah. Iya Bu, Putri bakalan sholat istikharah, cuman kalau misalkan nanti Putri nggak kerja lagi, kayak gimana kita, Bu? Seharusnya kita sebagai manusia malu, Put. Malu, Put, ketika bertanya tentang hal itu. Karena rezeki itu sudah Allah yang atur. Harusnya aku nggak ngomong kayak gitu. Harusnya Putri percaya sama ketetapan Allah. Kalau kayak gini caranya sih, Putri gak perlu sholat istikharah. Putri juga udah tahu jawabannya apa. Pinter anak ibu. Ya bagus lah, Lin, kalau misalkan kamu tuh gak jadi dijodohin. Kan dari dulu kamu emang gak pernah mau dijodohin. Tapi Put, cara laki-laki itu nolak aku benar-benar bikin aku sakit, Put. Asal kamu tahu, dia bilang kalau dia nggak suka sama cewek berhijab. Dia benar-benar hina aku habis-habisan, Put. Dan kamu tahu, abi aku marah besar. Dia merasa benar-benar terhina. Dan kamu, sekarang kamu pakai hijab, Put. Kamu harus mempersiapkan mental kamu. Jangan sampai kamu ngalamin kejadian yang sama kayak aku, Put. Insya Allah ya, Lin. Aku pakai hijab kan karena Allah. Dan apapun yang terjadi, aku gak akan melepasin hijab aku. Dan kamu tahu gak? Sekarang aku juga lagi diuji karena kekeh pakai hijab ini. Diuji? Diuji kenapa, Put? Jadi bos aku tuh nyuruh aku milih buat ngelepasin hijab aku atau keluar dari perusahaan. Astagfirullahaladzim. Padahal karir kamu lagi bagus banget di kantor ya, Put. Put, kalau dipikir-pikir, bos kamu itu ada benernya juga loh. Kayaknya aku mau lepas hijab deh, Put. Hijab ini benar-benar ngekang aku, Put. Ngekang karir aku, ngekang pergaulan aku. Kamu lihat deh, sampai sekarang aku nggak punya cowok. Coba lihat kamu dulu, sebelum kamu pakai hijab. Kamu ganti-ganti cowok kan, Put? Astagfirullahaladzim, Put. Lupain aja omongan aku yang tadi ya. Lupain aja, anggap aja aku gak pernah ngomong, ya? Enggak. Lagian aku juga udah gak nyaman sama hijab ini, Put. Aku pakai hijab ini kan karena abi. Kamu tahu sendiri abi gimana. Pasti dia malu lah di depan teman-temannya kalau sampai anaknya gak pakai hijab. Lagian Islam itu bukan agama warisan, Put. Jadi abi aku gak berhak untuk mewariskan aturan agamanya ke aku. Alin? Pokoknya aku
aku akan tetap lepas hijab. Memang ada hanya di Trans 7. Maaf ya kalau selama ini saya punya banyak salah sama kalian. Terima kasih juga udah jadi rekan yang baik selama saya kerja. Iya Put, kami juga minta maaf. Apa kamu ngepikirin baik-baik? Jangan menyesal kamu melepas posisi kamu sekarang. Insya Allah aku gak akan melepasin hijab aku hanya untuk uang dan kedudukan. Ya, semoga kamu di luar sana, kamu sukses ya Put. Amin. Makasih banyak ya. Saya pamit dulu kalau kayak gitu. Hati-hati ya Put. Iya. Alin atas promosinya di perusahaan kita hari ini. Terima kasih ya Pak. Ini juga berkat Bapak yang udah mengusulkan saya ke manajemen. Iya, soalnya waktu saya daftarin nama Alin manajemen kita langsung setuju dan mempromosikan nama Alin hari ini. Mungkin manajemen kita selama ini melihat kinerja Alin bagus, makanya Alin pantas untuk dipromosikan hari ini. Selamat ya. Makasih Pak. Saya juga suka loh sama penampilan kamu yang sekarang. Lebih modis dan feminim. Benar loh. Soalnya setelah penampilannya Mbak Adin yang lebih cantik saat ini, itu sangat-sangat berpengaruh bagi perusahaan kita. Buktinya penjualan kita semakin meningkat loh. Tapi kenapa kamu mau kerja di sini? Padahal kan ayah kamu punya perusahaan sendiri. Kenapa kamu nggak bantuin ayah kamu aja?
Ya, saya juga pengen coba kerja di tempat lain. Saya juga ingin merasakan gimana sih cara berjuang dari bawah. Wow, luar biasa banget ya. Salut dari segi Alin. Bu, kok pintu depan gak dikunci sih? Bu, ibu, bu, ibu, ya Allah bu, ibu kenapa bu? Astagfirullahaladzim bu, bangun bu, ibu, tolong bu, bu. Tolongin ibu saya. Siti, ibu bukan apapun. Nggak tahu saya datang udah kayak gini, Pak. Tolongin ibu saya. Siang, Pak. Ya, siang. Perempuan yang duduk di meja ini, Pak. Putri. Saya nggak tahu namanya siapa, tapi yang jelas dia pakai hijab. Dia diminta untuk mengundurkan diri, Pak. Ya, ya alasannya apa? Emang dia ngelakuin kesalahan fatal gitu atau apa gitu? Bukan, Pak. Karena dia nggak mau melepas hijabnya. Oke, alasannya cuma karena dia nggak mau melepas hijabnya. Iya. Aduh, terima kasih. Pak Raki, silakan duduk, Pak. Kamu yang duduk. Duduk. Saya mau nanya, itu ada karyawan namanya Putri. Kamu pecat? Karena Putri melanggar peraturan perusahaan, Pak. Peraturan perusahaan? Oke, peraturan perusahaan yang seperti apa? Peraturan yang melarang karyawannya untuk berhijab, Pak. Terus. Oke. Karena kamu ngomongin peraturan perusahaan, kamu dengerin saya. Di perusahaan ini, ya, kalau bukan jam makan siang, itu dilarang makan. Itu waktunya apa? Kerja. Dan kamu, seenak-enaknya kamu makan di sini. Itu artinya saya bisa pecat kamu. Silakan ambil barang-barang kamu, kamu pergi dari ruangan saya. Waduh. Jangan, Pak. Jangan pecat saya. Saya akan lakukan apapun permintaan Pak Zaki. Kenapa? Hah? Sekarang gini. Kamu bisa pecat orang hanya karena hijab, oke? Saya akan melakukan apapun permintaan Pak Zaki. Asal jangan pecat saya, Pak. Udah, saya gak mau banyak ngomong sama kamu. Saya cuma mau minta alamatnya Putri taruh di ruangan saya. Siap-siap, Pak. Segera. Ibu harus segera dioperasi. Tapi gimana caranya aku dapetin uang buat bayar operasi ibu ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alin. Alini, sini. Siput, sakit. Kamu sejak kapan lepas hijab terus pakai pakaian kayak gini? Iya, belum lama dari kita terakhir ketemu. Kenapa sih kamu gak usah kaget gitu, Put?
Apa kamu mau bilang penampilan aku sekarang ini jauh lebih cantik? Iya kan? Istighfar, Lin, istighfar. Udah Put, kamu ngapain jadi kayak api aku sih? Pokoknya gerakan aku terbatas gara-gara hijab. Ya ini keputusan aku. Dan Put, kamu tau gak apa yang aku dapat setelah aku lepas hijab? Karir aku jadi naik. Dan aku dikasih promosi untuk jadi manajer marketing. Dan Put, kamu inget gak Aldo yang waktu itu pernah jadi gebetan kita? Sekarang jadi pacar aku, Put. Ya Allah, hampir setengah dari kemauan aku jadi kenyataan. Hijab itu tuh gak pernah mengganggu kita, Lin. Malah hijab ini yang ngelindungin kita. Ya, terserah kamu, Put, mau ngomong apa. Pokoknya penampilan baru aku ini banyak banget bawa berkah, Put. Itu bukan berkah, tapi istidraj. Hati-hati kamu, Lin. Pokoknya sekarang pacar aku ganteng, karir aku naik, terus pergaulan aku tuh jadi lebih luas, Put. Dan kamu tau gak itu karena apa? Karena aku lepas hijab. Istighfar, Lin. Apain sih kamu nyuruh aku istighfar? Emang aku ngakuin dosa? Kalau Allah marah sama aku, Put, gak mungkin Allah ngasih nikmat yang begitu banyak kayak sekarang ini sama aku. Makasih Mbak Putih sudah mau menjual rumahnya ke saya. Iya, sekali lagi saya yang terima kasih sama Bapak. Dan semoga, saya harap Bapak dan keluarga bisa lebih betah tinggal di rumah yang ini. Dan saya pastiin besok lusa Bapak udah bisa nempatin rumah ini. Kalau begitu saya permisi dulu ya. Iya Pak. Putri? Put? Iya Bu. Ini barang-barangmu kenapa pada di luar semua? Kamu mau pindah? Iya Bu. Rumahnya udah saya jual. Dijual? Ya Allah Put, ini kan rumah peninggalan ayahmu. Iya Bu, tapi saya akan lakuin apapun untuk ibu saya. Saya takut banget kehilangan surga saya Bu. Percayalah Put, Allah itu tidak tidur. Dia melihat semua yang kamu lakukan untuk ibumu. Makasih ya, Bu. Ya. Mbak Putri, ayo. Assalamualaikum. Putri. Nyari siapa, Mas? Oh, ini Bu, saya lagi nyari Putri. Putri ada, Bu? Tadinya memang ini rumahnya Putri, tapi sekarang udah dijual. Putrinya juga belum lama jalan kok. Ya, maaf. Rumahnya dijual? Iya, rumahnya udah dijual. Terus Ibu kira-kira tahu nggak Putri pindah kemana gitu? Wah, saya nggak tahu tuh Mas. Saya nggak nanya mau Putri dia pindah kemana. Mari Mas. Oh, terima kasih Bu. Sholat tahajudnya. Apa ini, ha?
Abi dapat foto ini dari mana? Kok mirip banget ya Bi sama Alin? Jadi selama ini kamu bohongin Abi. Di rumah pakai hijab, di luar lepas hijab. Enggak, Bi. Ini pasti ada yang sengaja ngedit. Ini pasti sengaja ngedit buat Abi marah sama aku. Bukan hanya Poti saja yang menunjukkan kebohongan kamu, tapi baik teman Abi yang melihat kamu gak pakai hijab. Oke. Alin ngakuin kalau Alin melepas hijab Alin di rumah. Kenapa? Masalah buat Abi. Masalah kalau akhirnya karir Alin melonjak drastis. Masalah kalau akhirnya Alin bisa ngedapetin cowok yang selama ini Alin mau. Kenapa? Kisah nyata. Kulit kepalanya semakin beresiko untuk berketombe. Clear Man, dua kali lebih kuat melawan ketombe. Performa juara dari pria juara. Clear, tak ada yang disembunyikan. Udah clear kan? Alin ngakuin kalau Alin melepas hijab Alin di rumah. Kenapa? Kenapa? Tampar, Bi! Tampar! Tapi lebih baik Abi tampar diri Abi sendiri dulu. Apa bedanya si Abi sama Alin yang membuka aurat ini? Gak ada! Abi masih ngelindungi kebusukan Abi itu di balik peci dan sorban Abi biar orang-orang masih hormat sama Abi. Alin! Begini belahan kamu sama Abi ya? Selapa yang Abi berikan pada kamu. Semuanya buat hidup kamu. Apa sih yang udah Abi kasih selama ini sama aku? Apa? Jodoh? Kesuksesan? Enggak, Abi. Enggak sama sekali. Abi tuh malah ngajarin aku untuk menjadi orang munafik. Abi tuh gagal buat dididik aku. Alin, kamu berani bilang begitu sama Abi? Abi gak melihat wajah kamu lagi. Sekarang kau pergi dari rumah ini. Emang itu yang Alin mau selama ini, Bi? Emang itu? Alin udah muak ngeliat muka Abi. Kemunafikan Abi! Tapi Abi harus tahu satu hal. Alin bakal kebuktiin kalau Alin bisa sukses tanpa campur tangan Abi. Pergi! Dan jangan pernah kembali lagi! Ya aku bisa bantu kamu, Put. Tapi kamu tahu kan konsekuensinya apa? Kamu harus lepas hijab kamu. Aku gak mau ngelepasin hijab aku, Lin. Tapi itu udah peraturan dari kantor, Put. Iya, kalau kamu gak lepas hijab kamu ya susah, gak bakal diterima. Ya mungkin ini belum rezeki aku kali ya, Lin. Kamu tuh kenapa sih tetap ngeyel buat pakai hijab kamu itu? Padahal kalau kamu lepas hijab kamu itu, Put, kesempatan kamu buat dapat pekerjaan jauh lebih luas. Jauh lebih terbuka. Rekor kamu selama ini dalam pekerjaan juga oke banget. Apalagi sih, Put? Lin, hijab ini tuh identitas aku sebagai orang Muslim. Dan hijab ini juga yang melindungi aku dari pandangan-pandangan jahat. Ya, terserah kamu lah, Put, mau ngomong apa. Tapi sorry, aku gak bisa bantu. Ya udah, gak apa-apa. Makasih ya, Lin. Aku pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Put.
uangnya, Bang? Berapa, Neng? 5.000 aja. Wih, udah mau habis nih ciloknya, Mang. Alhamdulillah, Neng. Mang, kalau misalkan aku mau jualan cilok juga gimana? Ah, si Neng mau bercanda. Masa cantik-cantik begini mau jualan cilok? Enggak, beneran, Bang. Lagian saya tuh lagi nggak ada kerjaan, butuh kerjaan banget. Ya, kalau si Neng beneran sih nanti saya kenalin sama bos saya. Oh, makasih banyak ya, Mang, ya. Sama-sama, Neng. Makasih ya. Alhamdulillah ya, Put. Ibu senang kamu dapat kerjaan lagi. Iya, Bu. Ibu doain pekerjaan kamu lancar dan penuh berkah ya, Nak. Amin. Oh ya, Put. Tapi kamu gak disuruh buka hijab kan di kantormu yang baru ini? Enggak kok, Bu. Bukan aja. Syukurlah. Kamu harus tahu, Nak. Di saat seseorang itu hijrah, dia pasti akan banyak mengalami ujian. Kamu yang kuat ya. Ikhlaskan hati. Niatkan hanya karena Allah. Iya, Bu. Insya Allah Putri ikhlas dan tabah menghadapi semuanya. Putri pamit dulu ya, Bu, ya. Assalamualaikum. Setelah mendengarkan penjelasan dari Mbak Alin, saya bersedia invest di perusahaan Bapak. Terima kasih, Pak. Selamat bergabung di perusahaan kami. Baik, terima kasih. Saya permisi dulu. Silakan. Alin, untuk merayakan kerjasama kita, bagaimana kalau kita makan bersama? Dengan senang hati, Pak. Baik, ayo. Cilok gurih, gurih, cilok, cilok gurih. Cilok, 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 gurih, gurih. Cilok, cilok, beli cilok, Mang? Mau beli berapa? Satu aja ya? Nah. Ini nih, Nak, baru yang dinamakan orang jual cilok. Cantik banget. Pasti laris ya? Amin. Tapi baru lihat Mbak nih di sini nih. Iya, Mas. Saya baru jualan cilok. Ini baru hari pertama saya. Emangnya nggak capek jualan cilok keliling kayak gini? Panas-panas matahari, ntar kulitnya tambah hitam. Iya, namanya kalau kerja mah pasti capek ya. Cuman kalau misalkan kita ikhlas, insya Allah ada berkahnya. Wah, udah cantik, soleha lagi. Ini nih, istri idaman begini nih. Oh, ternyata begini toh kelakuannya kalau di luar ya. Ternyata ganjen banget. Pantesan, tiap dimintain uang belanja nggak pernah ada, nggak tahu buat beli cilok ya. Ini juga tukang cilok, berhijab. Buka aja tuh hijabnya. Jualan cilok pakai godain suami orang, kecentilan lagi. Udah, Pak, pulang. Ayo pulang. Pulang. Awas ya. Pulang. Mas,
gampang banget dapet klien. Duh, gimana gak gampang? Dia kan genit sama klien. Seharusnya kalian itu meniru strateginya Alin. Bukan nyinyir di belakang. Kalian ngerti? Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Silakan kerja. Alhamdulillah, ya Allah. Ternyata benar ya kata ibu. Kalau misalkan rezeki itu datangnya dari Allah. Kalau kayak gini caranya sih aku bisa beliin ibu bebek goreng. Ibu pasti seneng banget deh kalau misalkan aku bawain bebek. Alhamdulillah. Tiba-tiba gak enak. Semoga tidak ada apa-apa dengan kamu, Put. Istirahat aja, gak usah baik gerak. Saya minta maaf, saya tadi sumpah saya gak sengaja nabrak kamu. Sekali lagi saya minta maaf. Dok, gimana kondisi ada? Syukurlah, Mbak tidak ada luka yang serius. Hanya sedikit benturan di kepala aja. Dok, kondisi gimana? Ya, enggak apa-apa kok. Redaksi spesial pernikahan Kahiyang dan Bobby hanya di Trans 7. Air sejuk pegunungan. Saya benar-benar mau minta maaf buat sama kamu ya. Tapi kamu tenang aja, untuk semua kerugian kamu, gerobak kamu saya bakal ganti semua yang kopet. Iya, makasih banyak ya. Anyway, dari tadi kita ngomong, cuman aku belum tahu nama kamu siapa. Nama saya Sezaki. Kok kamu udah tahu nama aku ya? Dari ini
kan tadi kan saya ngurusin kamu di rumah sakit, jadi saya ngisi data-data file kamu itu di sana. Itu dari KTP kamu, makanya saya tahu nama kamu. Cuma kalau saya boleh tahu, kamu kan cantik ya? Kok kamu mau sih jualan cilok? Emang kenapa kalau misalkan saya jualan cilok? Haram. Lagian kalau misalkan saya jualan cilok kan gak ngerugiin kamu juga. Yang ada malah kamu tuh nabrak-nabrak saya barusan. Saya kan udah minta maaf soal itu, cuman ini sebagai permintaan maaf saya, kalau kau mau, kau bisa kerja di perusahaan saya. Itu kalau kau mau. Makasih banyak ya, Pak Warren. Cuma aku mau minta waktu buat berpikir sebelum kita berpikir. Boleh, boleh. Serius dong sayang, sekaligus merayakan anniversary kita yang ketiga bulan. Seneng banget. Oh, jadi selama 3 bulan ini kamu ngikutin aku. Kelan? Maaf, Anda siapa? Harusnya gue yang nanya, lu siapa? Hah? Gue pacarnya Alin. Dan kita pacaran sudah lama. Kamu jangan dengerin dia, Mas. Aku tuh terpaksa nerima dia. Karena dia selalu ngejar-ngejar aku takut, Mas. Apa kamu bilang? Ingat ya, Lin. Dulu kamu yang ngejar-ngejar aku. Setelah kamu puas ngorotin aku, sekarang kamu mau nyari korban baru. Lan, kamu jangan ngarang ya. Mulai dari sekarang, kita putus. Kau pergi, Lan. Pergi! Awas kamu ya. Mas, aku minta maaf, Mas. Aku terpaksa nerima dia. Karena dia selalu ngejar-ngejar aku takut. Maafin aku kalau merusak mood kamu ya. Iya, gak apa-apa sayang. Anggap saja dia masa lalu kamu. Yaudah, kita duduk makan-makan lagi yuk, Cil. Kita cerita-cerita lagi. Terima kasih, Mas. Aduh. Ya. Jadi gimana jadinya Eropanya? Jadi kan? Jadi dong sayang, nanti aku atur schedule dulu ya. Seneng banget, Mas. Yeah.
ada yang ngikutin deh. Apa cuma perasaan aku aja? Artinya kalau lo mempermainkan gue. Woi! Apa itu? Assalamualaikum. Hah? Waalaikumsalam. Apa kenalin ini Putri? Pak. Oh. Jadi dia karyawati yang bekerja di perusahaan papa. Iya, Pak. Peraturan perusahaan itu kan udah dirubah, jadi siapapun itu kan udah boleh pakai hijab, ya kan? Please. Papa gak terima. Papa tidak mau punya menantu kerja di perusahaan papa. Apa ngomong apaan sih? Menantu segala. Enggak, ini Zaki bawa Putri ke sini tuh karena ya Zaki cuma mau kenal Putri itu calon karyawan di perusahaan kita. Cuman itu, Pak. Kalau kamu niat menikahi Putri, Putri harus berhenti bekerja dan menjadi ibu rumah tangga saja. Karena kamu sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab mencari nafkah, Cak. Wah, ini Jaki. Papa tahu kamu mengajak Putri ke sini bukan sebagai karyawati perusahaan papa, tapi itu calon istri kamu, kan? Intinya, papa menyetujui hubungan kalian berdua. Dalam hati.
makasih ya kamu udah ngasih tahu aku untuk kembali ke jalan yang benar. Aku tuh seneng banget lihat kamu sekarang udah pakai hijab lagi. Kamu tuh tambah cantik kok nggak sih? Makasih banyak ya udah datang. Bisa aja. Udah sadar kalau hijab itu bukannya untuk menutupi aurat, tapi juga untuk menghindari dan menjauhkan kita dari fitnah. Tentusan Islam mewajibkannya ya, Put. Iya. Zaki, selamat ya. Akhirnya kamu pilih wanita yang tepat. Jagain tuh Putri. Ya, pasti. Dan kamu juga tenang aja, Len. Sesuai janji ya Allah, perempuan baik itu pasangan dengan laki-laki yang baik. Begitu juga sebaliknya. Amin.